daripada pihak orang asli bahawa mereka telah pergi ke balai polis untuk membuat laporan polis. Tetapi malangnya pihak polis tidak prihatin tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Malah mereka disuruh menyelesaikan masalah itu, maksudnya kes yang mereka menghadapi, dengan menerima wang dan menutup kes itu, dan juga supaya mereka satu cerita lain untuk apa tu, apa yang kenapa mereka cedera, ya. Jadi apabila mereka meminta kami tolong untuk bagaimana mereka, ketidakpuasan hati mereka tentang tindakan balai polis di sana, kerana mereka dua cedera agak teruk juga, dan yang selain tu yang kena pukul tu, balai polis tidak mahu ambil report polis mereka, dan itu satu pada kami sebagai peguam, kami rasa that itu satu tindakan yang tidak profesional lah oleh pihak polis di Kelantan, ya. Kami cadangkan sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan tindakan polis di sana, mereka boleh datang ke Bukit Aman untuk file komplain dengan tindak, supaya pihak polis Bukit Aman boleh investigate apa yang telah mereka allege. Kita nak pergi kampung Tok Batin, kita nak memincang buat ladang, buat rumah. Lepas tu tak sampai kampung Tok Batin kita, orang serang kita tengah jalan, tengah kebun. Itu Burma tu. Siapa yang serang? Burma. Sebab? Sebab tak ada sebab. Tak ada sebab ni. Lebih kurang tengah tak sampai di rumah abang saya, tengah jalan di kebun. Burma pakai traktor. Dia kunci traktor, start, dia sudah standby. Itu Hilux satu. Satu motor bawa ke depan, saya punya abang lah. Habis itu traktor cakap, musuh, kita tak perti nak musuh ini hari, macam ini hari lah kita nak bersuka kan. Rumah abang saya. Habis itu berserbu lah Burma tu dengan kita tu, bejak satu motor hancur. Kita turun lari kaki lah. Kita turun lari kaki tak kuat, orang ikut dengan Hilux dengan traktor. Habis itu kita lari tak jauh mana lah, orang kepung, orang pukul semuanya kepala ni. Ini saya pensan lagi situ. Habis orang bejak lagi sini. Semuanya pinggang, semuanya kaki, orang hantam semua. Lagi ada rezeki kita ini macam tu, saya cakap awak kasi mati saya lah ini hari. Sebab tak berdosa awak bikin dengan kita orang. Berapa puluh tahun diduduk situ, tak pernah macam tu berlaku. Bulan 2 tahun 2014 baru berlaku itu hal. Saya cakap sama dia lah. Habis tu orang mau lawan, bawa parang panjang, mau potong lagi, tali mau ikat lagi. Tapi sebab tak ada sebab lah. Habis kita balik ke dekat balai lah. Kita report polis tu, dia kata ini kes sikit hal, tak ada apa. Saya balik ke balai itu, polis dah masuk ke dalam. Polis cakap balik pukul 2 balik, jumpa saya cakap, hitam, awak lari sendiri jatuh batu, dia kata. Rahman dia minum air mabuk, dia jatuh. Burma cakap sama polis, sebenarnya abang yang pakai motor tu, dia cakap dia sendiri langgar hantam. Polis cakap macam tu balik. Depan mata saya sudah tengok orang hantam dia dulu. Habis itu belakang orang hantam saya sudah jatuh bawah. Habis polis balik cakap itu kita lari jatuh batu. Apa hal mau lari, tak ada musuh. Duit lagi, duit. Habis itu kita balik statement ke balai dia. 3 hari kita tu, yang 26 hari bulan pukul 5 petang itu datang sajian di Gua Musang, itu SB lah. SB kata, hitam ini kes kasih selesai, ini tukim upah 500.
Saya cakap itu macam tak sebenar, 100 ribu awak kasih saya mau ambil. Ini bukan orang menantang asing, kita manusia. Kita Malaysia lagi. Menantang asing nak cari makan, orang hantam kepala kita. Awak kasih 500, saya tak terima, saya cakap. Itu polis sudah lari, saya tak mau ambil duit itu. Habis dia janji 3 hari nak buat statement dekat balai. Dia, kita tak statement sama dia. Habis bukan kita pukul itu Burma, nak kita statement Burma pukul kita. Burma baru statement kita sama Tuki, dia baru okey. Ini kita dah tak bersalah, kita mau statement lagi ke balai. Mana boleh? Itu polis balai Gua Musang Lodging.